malaikat setan. Lucifer dikenal sebagai malaikat Tuhan yang memberontak, jadi ia diusir dan dijatuhkan dari surga. Dari Luciferlah yang kemudian dikenal sebagai setan atau iblis. Dalam bahasa Ibrani, istilah ini diterjemahkan menjadi setan, satan, iblis, roh-roh jahat, si jahat, pendurhaka, penipu, dan malaikat tertentu. Dan bermacam-macam ular, mulai dari si ular tua, ular yang meluncur, ular yang melingkar, dan naga. Sedangkan dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menyebut setan. Kata yang pertama adalah daimonion atau daimon. Daimonion atau daimon itu setan atau kuasa gaib yang menyeramkan, seperti hantu, tuyul, babi ngepet, kuntilanak, dan pocong. Kata yang kedua yang dipakai untuk setan adalah diabolos, kuasa jahat yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Jenis setan seperti ini adalah setan selingkuh, setan korupsi, setan kemiskinan, setan kebodohan, setan keterbelakangan, setan ketidakadilan, dan sebagainya. Semua istilah ini menunjukkan setan.